video amatir korban bernama Ilham yang diduga usai diterkam buaya hingga tangan kanannya putus serta mendapatkan luka di beberapa bagian tubuh. Korban yang mengenakan kaos bermotif garis-garis itu hanya bisa menahan sakit lantaran tangan kanannya putus diduga diterkam buaya. Berdasarkan informasi, korban merupakan seorang supir dan mengantar warga dari Tebas, Kabupaten Sambas yang hendak liburan ke Singkazu, Singkawang. Ketika sampai di Singkazu, ban mobil yang dikendarai korban bocor. Usai mengganti ban mobil, korban kemudian mencuci tangan ke kolam yang berada tak jauh dari kendaraan. Saat mencuci tangan itulah, tiba-tiba ada seekor buaya muncul dan langsung menyambar tangan kanan korban dan menyeretnya ke tengah. Korban pun berusaha melawan dan berhasil melepaskan diri dari gigitan buaya. Namun dengan kondisi tangan terputus. Korban kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Aziz Singkawang untuk mendapatkan penanganan medis. Mengetahui hal tersebut, pihak kepolisian setempat pun tengah menyelidiki kebenaran dan kasus tersebut.